Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah kelima, hukmu waslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Hukum membasuh tangan qabla idkhaliha, sebelum memasukkannya, fi ina'il wudu, sebelum memasukkannya ke dalam wadah wudu. Menurut Malik wa Syafi'i, min sunanil wudu'i bi'itlaq. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, min sunanil wudu, termasuk sunnah wudu bi itlaq, secara mutlak. Kemudian Dawudu wa ashabuhu, menurut Daud dan pengikutnya, mustahabbun, sunnah. Jadi menurut Daud wa ashabuhu dan pengikutnya, hukum mencuci atau membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah wudu adalah mustahab, sunnah, lisyakki fi taharati yadihi, sunnah karena kesucian tangan diragukan, disyaki fi taharati yadihi, karena kesucian tangan diragukan maka sunnah. Kemudian menurut Ahmad, Imam Ahmad, wa farraqa Ahmadu baina naumil laili wa naumin nahar, Imam Ahmad membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Ad-dalil, ad-dalil minan nusus, yaitu dalil nas, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, faghsil yadahu, hendaklah ia membasuh tangannya. Sababul khilaf, sebab perbedaan pendapat, yaitu ikhtilafuhum fi mafhumi idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Jadi perbedaan pemahaman tentang hadis idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Perbedaan pemahaman tentang hadis, apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia membasuh tangannya. Yang pertama, pendapat pertama, alasannya adalah sebabnya an-nasu zahiruhu al-wujub. Zahir daripada nas, zahirnya adalah al-wujub, yaitu wajib. Atau idza kana zahirul ayati al-maqsudu minhu hassara furudal wudu, kana wajhul jam'i bainahuma an yakhruja lafzal amri ila nadbi au ila sunnah. Jadi apabila maksud zahir ayat, yaitu merangkumkan furudal wudu, semua rukun wudu, kana wajhul jam'i bainahuma,
titik penggabungan antara keduanya, bainahuma, itu antara ayat dan hadis, an yakhruja lafzal amri ilan nadbi aw ila sunnah. Jadi titik penggabungan antara keduanya, yaitu antara ayat dan hadis, adalah memaknai perintah dalam hadis merupakan sunnah. Ilan nadbi aw ila sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.